Salam satu B. Kali ini saya mau melihat orang-orang yang rela banting tulang, kerja keras, tak pandang lelah, mau hujan, mau panas, demi untuk mendapatkan rezeki yang halal, bermanfaat dan berkah. Walaupun muda, tetap semangat bekerja untuk masa depan. Untuk masa depan kita yang cerah. Tanpa mengenal itu orang lain. Totalitas kerjanya mantap. Apapun pekerjaannya, tetap bersyukur. Itulah anak muda bangsa Indonesia. Makan kualitas dan kerja keras. Itulah semboyan orang-orang muda bangsa Indonesia. Walaupun panas, terik matahari tidak menyurutkan semangat untuk bekerja optimal. Apapun pekerjaannya, ditaruh bagian mana, bapak ini tetap semangat, nggak pernah ngeluh, memberi kinerja yang baik. Walaupun banyak yang menganggap remeh pekerjaan kita, tapi kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan berkah untuk anak istri kita, anak-anak muda berbakat, bekerja keras, dan mau bekerja keras. Seberat apapun pekerjaan dia, tetap semangat, nggak pernah kendor dalam bekerja untuk memberikan totalitas kerja mereka. Baru umur 20 tahun, tapi semangatnya, kerjanya nggak mau kalah dengan orang-orang yang lebih tua untuk orang tuanya. Kebersamaan, istirahat mereka, apapun makanan mereka, selalu saling membagi, saling bahagia bersama. Tawa-tawa mereka membuat kita bahagia. Itulah tadi contoh orang-orang hebat, bekerja keras, rela apapun pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya, istrinya, dan orang tuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.